segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamatnya. Orang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi, supaya masuklah Raja Mulia. Siapakah Raja Mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Antifon. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku seturut hukum-Mu. Orang yang mengejar aku semakin mendekat, mereka menjauh dari hukum-Mu.
tetapi Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Sejak lama aku mengakui ketetapan-Mu, sebab Engkau menetapkannya dari sediakala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pagi-pagi buta, aku bangun dan mohon pertolongan-Mu. Bacaan dari 2 Petrus 1. Saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan-Mu sebagai orang pilihan semakin teguh. Sebab dengan demikian kamu tidak akan jatuh, maka kamu akan menerima hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, kerajaan Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah berkata.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Kristus telah rela menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal, supaya ia menjadi imam agung yang berbelas kasihan dan setia. Marilah kita memuji Dia dan berkata, limpahkanlah cintamu kepada kami, ya Tuhan. Kristus, matahari sejati, kepadamu kami baktikan hari ini, sebab engkau telah menerangi kami dalam pembaptisan. Limpahkanlah cintamu kepada kami, ya Tuhan. Semoga hari ini kami memuji engkau dalam doa dan karya, dan dalam segala hal meluhurkan namamu. Limpahkanlah cintamu kepada kami, ya Tuhan. Bundamu Maria selalu terbuka bagi sabdamu. Maka bimbinglah juga langkah kami hari ini seturut perkataan. Limpahkanlah cintamu kepada kami, ya Tuhan. Semoga kami merindukan kehidupan abadi di surga, selama masih mengembara di dunia fana ini, supaya kami sudah dapat mengecap kebahagiaanmu dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Limpahkanlah cintamu kepada kami, ya Tuhan. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Ya Tuhan, semoga kebangkitan Kristus yang mulia menyinari hati kami, sehingga kami luput dari kegelapan maut dan masuk ke dalam cahaya abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.